Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Butirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video nonton Rizky Billar dan Dedek Lesti, guys. Aduh guys, saya tuh udah kangen banget untuk buat video reaction Rizky Billar dan Dedek Lesti yang terbaru. Tetapi saya tunggu di channelnya Rizky Billar tuh belum ini ya, update terbaru video mereka berdua di channel tersebut. Nah, ini saya lagi iseng, saya coba ngecek lagi. Oh, udah ada nih video terbaru Rizky Billar dan Dedek Lesti. Aduh, mudah-mudahan ini beneran mereka ketemu ya, karena kan biasanya kan hanya thumbnailnya doang kan, tapi nggak ketemu gitu. Nah, ini saya berharap mereka beneran ketemu. Oke, langsung saja guys, saya udah nggak sabar lihat ini. 1, 2, 3. Rizky Billar. Itu kucingnya ya? Nih, habis bangun syuting nih, tengah malam sekarang. Main sama lu. Buset, lagi di toko sepatu apa di mana nih? Oh, enggak, memang dia. Sepatu banyak banget, Mas. Terkenal nama lu. Emang punya dia kali ya, guys? Emang kutu. Ngelawaknya jago banget nih, Billar. Krik-krik. Kesel ya, disebut ya, nama kakek lu ya. Gila, pasti dia capek dong guys, kerjaannya. Kerjaan Rizky Billar tuh padat banget guys. Paling mana lagi ya? Ya, ampun. Setengah jam ya. Lumayan lah setengah jam. Oh, edit dulu sebelum di post. Cie, nonton kebersamaannya cie. Ternyata artis tuh kalau udah di syuting itu mereka nonton video mereka sendiri lagi gitu ya. Sama kayak saya, kadang-kadang saya nonton lagi reaction saya sendiri guys. Oke. Mana Dedek Lesti-nya nih? Oh itu. Itu bukan sih guys. Itu Dedek bukan sih. Aduh, ketutup sih. Oh, kayaknya bukan kru kali ya. Tidak kelihatan soalnya. Oh iya deh, Dedek kayaknya deh. Ini Dedek kan itu. Saya nggak tahu deh. Mau ke bakang ubah kamera? Oh bukan ya. Aduh, saking nggak sabar pengen lihat Dedek. Oh ini baru Dedek nih. Beda dong. Cie. Bisa aja nih. Saya juga geli kalau dipegang sini guys, nggak tahu kenapa. Kalau dipegang kayak gitu tuh geli, nggak tahu kalau kalian geli nggak sih guys. Geli maksudnya ini bisa kayak merinding gitu. Oke, okay. Sebentar doang ketemunya. Oh, masih nggak sih abis ini? Kayaknya mereka ada kerja bareng gitu kali ya guys. Ada kerja bareng gitu kayaknya deh. Di wawancara. Oke. Outfitnya keren guys. Beneran deh, Rizky Billar tuh sibuk banget ya guys. Bener-bener dia pekerja keras loh. Ini acara apa ya guys ya? Dalam acara apa nih ya? Alhamdulillah, surprise. Gue juga
terkejut sih. Tiba-tiba gue disuruh nyanyi. Memandang, untung tadi gue gak keceplosan. Anjay. Memandang. Memandang. Anjay, kenal lu. Emang gak boleh ya anjay di TV? Udah gak boleh guys ya? Ah, mulai ngelawak dong berdua ini. Oh. Tulisannya social distancing di belakang guys. Ah, maksudnya dari Resti ulang tahun, guys? Hah? Aduh, kok saya nggak tahu, guys? Eh, gimana sih ini? Aduh. Ah, siap nikah. Oke. Okay. Oh, jangan tutup dong, ntar dulu. Cier, pegang pipinya. Ya ampun guys, kok saya ikutan ini sih guys? Ikutan baper. Lesti itu profesional dia guys, walaupun dia capek, tapi kalau dia di panggung depan kamera tuh dia nggak lihatkan rasa capeknya gitu guys. Itulah hebatnya Dede. Oh, jangan habis dong, ampun udah mau habis. Aduh. Ya ampun Dede, ulang tahun dong guys, sayang nggak ada yang ngasih tahu. Amin, 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 amin. Amin. Pas dulu. Like, comment, and subscribe. Aduh, habis ya. Cepet banget ini guys. Ya habis deh. Ya udah. Guys, aduh saya nggak tahu Dede Lesti ulang tahun. Selamat ulang tahun Dede Lesti. Sehat-sehat terus. Saya sih kalau orang ulang tahun saya nggak mau doa terlalu banyak-banyak. Saya pinginnya berdoa untuk kesehatan. Karena apalah artinya kalau kita mencapai sesuatu yang kita inginkan tapi tubuh kita nggak sehat guys. Dan kalau tubuh kita sehat untuk mencapai segala sesuatu tuh sangat
memungkinkan guys, karena kondisi tubuh kita sehat. Pokoknya sehat-sehat terus Dede Lesti, supaya bisa mencapai segala hal yang belum tersampaikan, cita-cita yang belum tersampaikan, dan semakin sukses lagi. Amin, amin, amin. Udahlah, saya rasa itu aja. Nonton keseruan Dede Lesti dan Rizky Billar, seru aja guys, terasa cepat ini. Aduh, saya pengen mereka tuh sering-sering buat konten bareng. Apalagi channel Dede Lesti tuh udah jarang banget upload guys ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Kalau di channel-channel orang lain juga banyak sih sebenarnya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santun sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahun next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang menonton Dede Lesti, Rizky Billar. Saya pun semakin semangat untuk membuat video reactionnya. Terima kasih. Dadah.